Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar hampa? Kali ni kita nak share cara kita buat semburan organik di dalam kebun kita. Jom sama-sama kita tengok. Pada kebiasaannya, kita akan gunakan TOG iaitu Tokland Organic Guard, sejenis semburan organik yang kita dapatkan daripada Tokland Asia. Ini bukan paid review tapi kita share sebab kita guna benda ni dan ia sangat membantu mengawal serangga perosak di dalam kebun kita. Mudah saja cara dia, tambahkan 5ml TOG ke dalam 1 liter air. Jadi kat sini kita akan buat 3 liter dan akan menggunakan 15ml TOG, iaitu lebih kurang 3 penutup botol ni. Kita campurkan ke dalam 3 liter air dalam botol sprayer ni. Sebelum kita memulakan proses menyembur, eloklah kita jalan dulu satu kebun dan pilih daun-daun yang sepatutnya dibuang untuk menjimatkan penggunaan semburan organik ini. Kita tak perlu lagi menyembur daun-daun yang rosak dan tak diperlukan tu. Jadi, fokus kepada daun yang elok sahaja. Daun-daun yang kita dah pilih untuk dibuang ni bolehlah dijadikan kompos. Topik kompos kita bincang lain kali ya. Ha, cuba tengok ni. Ini antara contoh daun-daunnya elok dan segar dan perlu kita pelihara daripada serangan serangga. Okey, jom kita mulakan semburan. Kebiasaannya kita akan lakukan proses semburan ni seminggu sekali. Fokus diberikan kepada pokok-pokok yang sangat sensitif seperti cili sebab dia mudah terkena serangan. Spray hingga basah keseluruhan pokok dan juga di sebelah bawah daun. Lakukan semburan sebelum terkena serangan yang sangat teruk. Perlu diingat, semburan organik bukan racun. Oleh itu, kekerapan menyembur amat perlu. Jadi, jangan biarkan kebun anda tanpa penjagaan. Bau daripada semburan tu membuatkan serangga tak suka, maka kuranglah mereka nak menghampiri tanaman kita. Dan jika diperhatikan, kita tak gunakan sarung tangan pun. Kalau anda ada kulit yang sensitif, mungkin kena pakai. Selepas melakukan semburan, cuci tangan anda bersih-bersih. Lakukan semburan pada sebelah petang sebelum maghrib ataupun seawal waktu subuh. Mereka sangat aktif pada waktu tersebut. Jadi kena ingat ya, penyelenggaraan kebun ni sangat penting. Kita berkongsi dengan alam tapi bukan untuk dirosakkan. Kalau setakat sikit-sikit tu tak apalah, rezeki mereka. Sekian dulu video kita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.